Hey guys, ni aku SlimeOs. Hari ni aku nak main Geometry Dash. Sebab apa aku nak main game ni? Aku rasa aku tak ada game dah nak main. So aku decide aku nak main Geometry Dash lah. Lagipun aku dah lama tak main game ni. So apa salahnya kan kalau aku nak improve level aku kan. So kita main and then tak dapat kan, hilangkan bosan je. Aku pun tengah bosan gila, tak tahu nak buat apa. Tengah-tengah malam ni aku ingat nak main gantu, tapi itulah diri ni bukannya berani sangat nak main gantu. Dan aku sekarang ni cubalah untuk main. Ada banyak game tapi tak tahu nak main game apa. Aku tak tahu nak commentate tu macam mana. Sekarang ni tengah mencari diri aku sendiri untuk commentate dekat YouTube. So aku berharap gila dekat korang lah untuk komen dan suggestkan aku game apa yang korang rasa. Korang rasa korang nak tengok aku main. Kalau game hantu tu ya. Tapi kalau korang nak juga jantu, korang boleh komen nak jantu. Eh, bukan boleh aku. Aku selalu kalau aku chill otak aku main game Dark Soul. Lagi sakit main Dark Soul. Tak chill langsung. Sakit bae aku. Why? Oh, dah mula ni. Wah, aku main dalam praktis macam okey. Ni bukan lagi stress atau ni tambah lagi. Woi. Susah. Ni dah time ke berapa? 15 bae. Ni nak sampai ke berapa? 100 baru aku boleh lepas. Come on lah Oz, kau main game ni untuk improvekan diri kau, untuk improvekan accuracy kau, untuk improvekan kau punya reaction, kau punya timing, skill apa semua. Ini tak macam improve apa Oz. Come on lah, improve, focus. You need to focus. Word of the day guys, focus. Focus untuk capai kejayaan. Even though aku tengah fokus sekarang ni, aku pasti tak ada kejayaan dalam game Geometry Dash ni. Aku tak tahu bila kejayaan dalam game ni akan sampai. Sekarang ni boleh lah 40 bar.